Pada hari raya Idul Adha, sebanyak 20 ekor sapi dan 29 ekor kambing berhasil dikurbankan LDI Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Daging kurban kemudian disalurkan kepada warga sekitar. Ketua PC LDI Kecamatan Pedan, Suwarto, mengatakan, Idul Adha adalah momentum untuk meningkatkan kepedulian sosial seusai pandemi COVID-19. Menurutnya, permasalahan sosial dapat diatasi apabila bangsa Indonesia berkarakter saleh secara individu dan sosial. Suwarto mengatakan, warga LDI Kecamatan Pedan tidak semuanya mampu, namun mereka bisa berkurban dengan cara menabung yang distorkan saat pengajian. Sehingga saat menjelang Idul Adha, tabungan tersebut digunakan untuk membeli hewan kurban, baik secara perorangan maupun patungan.